Jadilah masinis kereta api lokomotif UAV Thomas dan Percy. Koi ngabuburit dari pengawas gendut. Naik kereta api tut tut tut. Siapa hendak turut di sini? Malah hujan. Kenapa di sini hujan? Ayo kawan gue lekas pulang. Di sini malah hujan, woi masuk terowongan guys. Kita bisa mengatur rel sesuka kita guys. Siap. Oh, Ipin, awas Ipin kejepit woi. Hi, what's up guys? Halo guys, halo, langsung welcome back to my YouTube channel Novel Kiri teman. Dan di episode kali ini kita bakalan bermain Minecraft lagi teman. Ya, kita bakal main Minecraft bersama Udin, Idin, dan Doraemon. Kenapa kita ajak Doraemon? Karena kalian semua banyak yang komen lanjut guys. Oke, jadi kita bakal main Minecraft bersama Upin, Ipin, dan Doraemon teman-teman. Untuk di episode kali ini kita pakai Upin, Ipin dulu ya guys, karena Udin, Idin lagi pulang kampung. Jadi kita pakai nama Upin, Ipin dulu guys. Oke teman-teman, tapi sebelum itu saya pengen nanya kepada kalian semua, hari ini kalian sahur pakai apa guys? Kalian komentar di bawah, hari ini kalian sahur pakai apa teman-teman? Karena hari ini saya sahur pakai ayam bakar ya teman-teman. Mantap, mantap jiwa guys. Oke teman-teman, kalian bisa komen di bawah sahur pakai apa coy, yang paling enak sahurnya kita love-lovein ya guys ya, komennya guys. Oke teman-teman, dan di sini kita bakal nyoba mod ini guys, Rails of War ya teman-teman. Ini adalah mod kereta yang benar-benar mantap jiwa seperti real train mod, tapi ini juga mantap jiwa ya guys ya, karena kita bisa jalan-jalan dengan kereta ini guys. Tapi sebelum itu, bisa kalian semua buat klik tombol like di bawah dan juga subscribe guys. Makasih yang udah like dan subscribe di channel Novalkri, dan follow juga Instagram saya please, Novalkri teman-teman. Thank you coy. Oke teman-teman, dan di sini kita bakal mencoba mod ini teman-teman. Nah, ini adalah kereta Percy ya teman-teman. Kita bakal cari dulu sign. Kita bakal kasih nama di sini ya guys ya. Kita kasih tulisan Percy ya teman-teman. Oke, ini Percy guys. Oke guys, bagi yang tahu Percy itu di film Thomas and Friends, kalian komentar di bawah siapa ya di sini yang tahu apa tugas Percy guys. Siapa yang tahu tugasnya Percy teman-teman? Oke, kalau aku sih tahu apa tugas Percy di film Thomas. Ayo komen di bawah guys. Aku hitung sampai 3 ya guys ya. Kalian jawab. 1. Komen 2 3. Apa tugas Percy? Oke. Langsung aja aku kasih jawabannya guys. Ya, Percy adalah pengantar surat. Yeay, tepuk tangan buat yang bener guys. Yang bener kita love-lovein komennya guys seperti biasa. Oke. Dan di sini kita mainnya sama si botak, dua botak ya. Nah, di sini ada siapa? Aku nggak tahu kamu siapa, coy. Kok tiba-tiba ada di sini dia, guys? Aku nggak tahu dia siapa, tiba-tiba ada di sini, guys. Gimana ceritanya itu, guys? Nah, di sini kita bakalan baca buku ya, guys ya. Kita bakal baca buku dari pengawas gendut. Kita baca, guys, bukunya ya. Oke. Upin, Ipin, Doraemon, aku mau baca buku dulu ya. Oke, kita bakal baca bukunya, guys. Oke, jadilah masinis kereta api lokomotif UAV Thomas dan Percy. Koi ngabuburit dari pengawas gendut. Oke teman-teman, jadi kita bakal ngabuburit naik kereta Percy dan Thomas ya teman-teman. Oke, dan Thomasnya mana? Oke, Thomasnya nggak ada coy. Siap dah, Thomasnya kemana gitu. Oke, kita bakal cari Thomasnya ya. Oke, di sini nice. Nah, ini Thomas yang warna biru. Nah, kalian komentar di bawah, kalian lebih suka Thomas atau Percy teman-teman? Oke, kita bakal nge-spawn Thomas di sini ya. Kita bakal coba spawn Thomas. Thomas, yoi. Thomas, guys. Thomas dan Percy. Oke, teman-teman. Keretanya mantap jiwa, teman-teman. Nah, kalian komentar di bawah sekarang, guys. Kalian hashtag tim Thomas atau hashtag tim Percy, guys. Oke, kita bakal tunggu komen kalian, guys. 1 2 3 komen. Yang paling banyak votingnya siapa? Oke, aku rasa tim Thomas ya. Karena Thomas itu biru seperti apa? Seperti apa? Seperti Frost Diamond. Bukan woi. Seperti Ipin. Bukan woi. Biru seperti Doraemon. Bukan. Biru seperti Haytayo. Haytayo. Eh, biru seperti skinku coy. Waduh. Nah, dia biru seperti Tayo teman-teman. Nah, dan kita juga bakal mencoba yang lain ya. Di sini ada Emily teman-teman. Emily. Oke, Emily aku lupa dia nganterin apaan ya. Kalian yang bagi tahu Emily dia nganterin apaan silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Dan kita bisa bakal taruh Emily di sini teman-teman, karena kita nggak bakal ke sana. Kita bakal taruh Emily di sini teman-teman. Boom. Boom 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 boom. Gimana cara naronye weh? Kok Emily nggak mau di spawn gitu? Coba yang ini deh.
Ini juga nggak mau dispawn, kenapa coy? Ya udahlah guys, dia nggak mau dispawn, aku nggak tahu kenapa. Udah guys, kita bakal ke stasiun lagi dan kita bakal coba jalanin kereta Thomas ya. Oke, sebelum itu aku pengen kasih tau kepada kalian, kita sebenarnya bisa mengatur rel teman-teman. Nah ini kita klik gini. Oh my god guys, lihat guys. Oh my god, kita bisa mengatur rel sesuka kita guys. Lihat guys, kita bisa mengatur rel sesuka kita guys. Siap. Oh Ipin, awas Ipin, kejepit woi. Oh iya, kejepit guys. Oke guys, kayak gitu ya guys ya. Dan kamu semua, mending kamu hunting kereta ya. Mending kamu foto-foto kereta dulu. Jadi kamu kesini Ipin, oke. Kita bakal ngambil beri, tapi kamu bisa naik kereta nggak? Kamu masih kecil ya. Oke, oh, Indoraemon juga. Dan mana si Ipin? Eh, Ipin, Upin. Ayo, jom. Sinilah, jom lah. Kalian mending nunggu di sini deh. Kalian yang ini, kalau Ipin situ aja. Eh, ini kamar mandi ya? Ini apa coy, kamar bukan kamar apa, nggak tahu aku. Eh kalian jangan masuk, kalian sini aja. Nah kamu juga sini aja. Oke, nah ayo kita bakal naik kereta. Sebelum itu kita bakal mencoba dengan koal ya teman-teman. Koal itu buat nyalain kayak batu bara yang ngeluarin asap uap ya, namanya juga kereta lokomotif uap pak. Oke teman-teman, kita bakal mencoba kereta Thomas. Kita klik kanan sini sampai keluar. Oh siap guys, keluar guys, kobong. Wow. Kalian di sini yang rail fans atau penyuka kereta api, komentar di bawah guys sekarang guys, siapa yang suka kereta api teman-teman. Dan kita langsung aja kita bakal naik. Dan yang saya suka dengan Thomas adalah ini guys, kalau kita masuk ke kereta Thomas teman-teman, kita bisa jalan guys. Wih, jalan, kita bisa jalan kaki guys. Oh my god, sesuka hati kita guys. Dan kita bakal jalanin kereta teman-teman. Kita klik huruf R biar dia maju, klik huruf Y biar tuasa ke sini. Kita sekarang kita bakal klik huruf B biar dia jalan ke depan. Oh tuh Thomas woi, awas kamu ketabrak woi. Woi. Oh iya salah guys, malah ngerem guys. Oke guys, Thomas jalan. Woi tuh. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Dada Ipin, dada Upin, dada Doraemon. Aku jalan duluan ya. Oke guys, kita bakal jalan-jalan dengan kereta ini dan kita harus berpisah dengan mereka guys. Dadah. Oke guys, naik kereta api. Tut. Mantap jiwa guys. Oke guys, naik kereta api. Tut. Siapa hendak turut di sini? Malah hujan. Kenapa di sini hujan? Ayo kawan, gue lekas pulang. Di sini malah hujan. Woi, masuk terowongan guys. Woi, masuk terowongan guys. Ini pasti bakal serem banget. Ya terowongan. Waduh, serem banget coy. Tuh deh, gila. Ini mapnya bener-bener bagus. Jadi kalau kalian pengen download ini silahkan cek link di description box bawah. Dan kelihatannya malah mentok guys, malah nabrak si anjay. Si anjay kenapa nabrak ya? Kenapa coy? Waduh, udah mentok guys. Kita berarti salah ngasih wesel guys. Tadi kita salah belokin ya. Udah, kita mundur dulu. Kita mundur guys. Kita mundurin teman-teman. Berarti kita klik huruf F biar dia mundur ya. Oke. Mau nggak jalan? Apa dia udah keluar jalur kali guys? Jangan-jangan gitu. Wah gimana nih guys? Eh mau mundur guys. Oke. Keretanya bakal mundur dulu teman-teman. Dia bakal mundur. Oke, kita bakal nunggu keretanya mundur teman-teman. Oke guys, seperti ini ya teman-teman. Oke coy, waduh mantap jiwa coy. Waduh coy. Oh my god, lihat guys. Oh siap. Si anjay siap. Oke, wah masih hujan guys. Oh tidak masih hujan. Oke, mungkin kita bisa belok ke sana. Tapi oh iya guys, kita ubah dulu guys, wesel lah guys. Oke, kita bakal berhenti dulu pak. Oke, kita bakal berhenti di sini. Oke, kita bakal jalan sendiri woi, Thomas. Jangan jalan sendiri Thomasnya dong. Nah, kita bakal ubah wesselnya ya teman-teman. Kita ini kan begini, kita ubah gini, jeng. Woi, kita bisa belok guys sekarang guys. Oke, aku suka banget sama mod ini. Kalau kalian suka mod ini, kalian komen dulu guys. Dari angka 1 sampai 100, menurut kalian berapa nilai buat mod kereta api uap Thomas ini? Kalau menurutku 95 ya teman-teman, karena dia bisa ngubah rel, bisa realistis, kita di dalam kereta bisa jalan-jalan, sangat keren banget. Kalian komen di bawah menurut kalian berapa nilainya teman-teman. Oke, jangan lupa juga buat like dan subscribe. Kenapa? Karena kita yang paling solid guys. Dan kita bakal mencoba lagi naik ya teman-teman. Kita bakal klik huruf R, R itu maju, kalau F itu mundur. Setelah klik huruf R, kita klik huruf B biar remnya nyala ya.
Kok malah mundur coy? R lah woy, R woy, R, R, R. R woy, maju woy. Maju nah, maju kan, maju, maju. Oke, maju guys, siap, 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 siap. Jalan, jis, cukup, jis, cukup, jis. Naik kereta api. Oke, lagu Thomas gimana ya? Thomas dan teman. Thomas, woy. Oke, kita belok guys. Yeay, kita bisa belok guys. Siap, siap, si anjay, siap, siap. Belok, belok, belok. Ini kita mau kemana coy, gile, gile. Lah ampun, kagak ada rel lagi coy, mentok-mentok juga ya. Oke guys, kalau kalian setuju like-nya banyak banget gitu, 1000 lebih, 2000 lebih, kita bakal lanjutin ini dan kita bakal bikin rel yang panjang teman-teman. Oke teman-teman, jadi video kali ini sudah sampai sini teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe. Karena kita yang paling solid teman-teman. Dan see you next time, next Minecraft video selanjutnya guys. Gue Nova Lapis, selamat-selamat berjiwa. Bye-bye, selamat sahur.